warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai Aitinglicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini masih dalam rangka acara ulang tahun Ayu Ting Ting yang ternyata wow, luar biasa meriahnya pemirsa. Dihadiri oleh orang-orang terdekat dan tersayang, ternyata acara ini sudah dipersiapkan oleh keluarga Ayu Ting Ting jauh-jauh hari. Dan di sini banyak sekali tamu undangan, tapi masih dalam sanak saudara serta teman dekat Ayu Ting Ting. Seperti yang kita lihat di sini, ternyata ada beratakan Sasa Semita, Koko Kriuk, Tan Yunita, dan Dokter Cuan. Dan di sini terlihat Ayu Ting Ting sangat bahagia dengan surprise yang diberikan oleh sahabat-sahabat terdekatnya. Dan di sini juga ada Mamah Ragir Rustami ini yang selalu siap menemani Ayu Ting Ting kemanapun berada. Dilansir dari akun Instagram Mom Aiting, di sini menuliskan, alhamdulillah buat hari ini surprise anak ibu Ayu Ting Ting. Terima kasih buat kalian semuanya yang selalu sayang anak ibu. Terima kasih, tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya. Perayaan ulang tahun Ayu Ting Ting hari ini dilakukan oleh Mom Aiting beserta sahabat-sahabat terdekatnya, dan surprise tersebut membuahkan hasil yang sangat menakjubkan. Ayu Ting Ting senang sekali ini dengan apa yang ada hari ini ya. Salpok nih sama kue tarnya bagus banget ya, dan terpampang jelas di sana ada foto-foto opa Koreanya nih. Terlihat di sana ada foto Ayu Ting Ting bersama Bilqis dan opa Korea yang sangat ganteng, Si Jun. Wow, terpampang jelas ya bahwa Ayu Ting Ting memang sangat gemar dengan ke Korea-Koreaan nih. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, dan terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang telah memberikan ucapan dan doa untuk Ayu Ting Ting hari ini. Dan informasi terbaru datang langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting yang merasa bahagia dengan surprise yang diberikan pada hari ini. Dari Ayu Ting Ting, terima kasih anak bunda sayang yang paling senang semangat untuk kasih surprise ulang tahun bunda. Love you, Keriting. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Sontak dari status tersebut banyak sekali komentar berdatangan. Si Angkasa Arsitek, love you, love you, love you, Ayu Ting Ting. Terima kasih Angkasa Arsitek. Kemudian dari Yanti Adeni, happy birthday Bu Ayu, sayang, wish you all the best. Dan dari Fitri Salhuteru, happy birthday dear Ayu Ting Ting. Terima kasih doanya Fitri Salhuteru. Kemudian juga dari Uut Permatasari, Bunda Ai bahagia sepanjang masa, penuh berkah dan tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih doanya Bunda Uut Permatasari. Kemudian juga dari Dede Sunandar, Wilujeng tepang tahun Bu Ayu Ting Ting, bahagia selalu ya Bu. Amin ya robbal alamin. Dari Ari Tulang Official, ulang tahun Kakak Beswis, peluk rindu, sehat-sehat selalu. Terima kasih Kak Ari Tulang Official atas doanya. Kemudian juga dari Boga Haraka, Bu Ayu, happy birthday Bu Ayu, nan cantik dan baik hati, doa terbaik ya buat Bu Ayu. Kemudian juga dari Regar Official 01, happy birthday Ayu Ting Ting, sehat selalu, amin ya robbal alamin. Dari Kain Sari Jakarta, always happy for you, love you, always you Ayu Ting Ting. Terima kasih para sahabat semua yang telah memberikan doa terbaik untuk Ayu Ting Ting. Dan di sini ada status terbaru juga nih dari Ayu Ting Ting, mengucapkan terima kasih kejutan hadiahnya. Teman-teman, love you. Terlihat di sini ada berata kartasa semita, Dokter Ricky Chuan, Koko Kriuk, dan juga
Yunitan. Terima kasih semuanya telah hadir di sini, terutama ada Brata Karnasa Smita ya, yang tadi sudah foto bersama, yang wish you all the best deh. Bagus banget hasilnya. Dari Novita Z, love you, love you. Ayu Ting Ting, Brata Karnasa Smita juga memberikan emotik love 5. Wow, untuk Ayu Ting Ting. Kemudian juga Dr. Rocky Chuan memberikan caption emotik love 3 untuk Ayu. Cantik Ayu Ting Ting. Marta Malik, Koko Kriuk, love you juga untuk Koko Kriuk. Dari Kain Sari Jakarta, Baroko Mofi Umri untuk Ratu Bollywood. So much love, so much more. Dari Iis Dahlia, happy birthday kesayangan. Semoga Allah beri Ayu kesehatan, berkah umur dan bahagia selalu bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Love you Ayu Ting Ting. Terima kasih doanya Bunda Iis Dahlia. Semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulang tahun Ayu Ting Ting hari ini terasa sangat istimewa karena Bilkil sudah sangat besar ya, hampir sama nih kayak bundanya, cantik sekali. Dan ternyata semua pesta ini Ikis loh yang merencanakan bersama mom tercintanya. Dari Angkasa Bali 20, one the special day of your belief. Birthday Rosmalina, semoga panjang umur Mbak Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting, thank you so fresh dan ucapannya semuanya. Gogon 8181, selamat ulang tahun Bu Ayu Ting Ting, sehat selalu, panjang umur dan banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya. Dari Lia TM, selamat ulang tahun Bu Ayu, panjang umur, sehat dan bahagia selalu ya. Kemudian dari Andi Photo Works, happy birthday Bu Ayu Ting Ting, barokah umur, amin ya robbal alamin. Kemudian juga dari Virus Arrafik, selamat hari lahir Ayu, love you, terima kasih Virus Arrafik doanya. Dan Mimin juga mengucapkan terima kasih nih untuk para sahabat semua yang telah hadir dan menemani Ayu Ting Ting hari ini merayakan pesta ulang tahun Ayu Ting Ting yang super istimewa nih. Kemudian juga dari Mom Aiting, selamat ulang tahun anak ibu, kesayang ibu, buah hati ibu, segalanya buat ibu. Semoga di usia kamu yang bertambah ini kamu selalu sehat, panjang umur, tambah sukses, bahagia selalu buat kamu. Doa ibu selalu buat kamu, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bunda atas doa dan ucapannya untuk Ayu. Semoga Allah mengijabah segala apapun yang Umi doakan untuk Ayu Ting Ting. Doa-doa bertaburan nih hari ini di hari yang spesial untuk Ayu karena bertambahnya usia Ayu sekarang. Di umur ke-29 tahun ini, Mimin doakan semoga apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda Abilki, amin. Pokoknya berkah ya Teh Ayu Ting Ting. Amin, Allahumma amin. Berkah sisa usianya and all the best for her ya Bu. Happy birthday, wish you all the best. Ayu Ting Ting. Dari Reni Tadelsi, Tiara TJ, selamat ulang tahun. Rizky Ananda, happy birthday Ayu Ting Ting, panjang umur, sehat selalu, karir semakin bersinar, wish you all the best. Terima kasih Kak Rizky atas doanya. Kemudian juga doa dari Rudy Kaila, barokallahu fi umrik Bu Ayu Ting Ting, semoga panjang umur, sehat selalu, makin sukses karirnya, segera diberikan jodoh yang soleh dan selalu dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Rudy Kaila Kazakaya, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkasa Bali 20, Revus from Nurul Ragi Rustam, Mimet hari lahir, panjang umur, sehat selalu, doa terbaik ya. Pokoknya will you all the best untuk Ayu Ting Ting. Doa juga dari Nurul Ragi Rustami, selamat hari lahir, panjang umur, sehat selalu, doa terbaik ya. Pokoknya untuk Ayu Ting Ting yang selalu menemani dimanapun berada. Kemudian juga doa-doa banyak sekali ini bertaburan hari ini untuk Ayu Ting Ting, mendoakan agar Ayu Ting Ting sehat selalu, bahagia selalu, dan insya Allah mendapatkan jodoh yang baik, yang terbaik yang Allah berikan di saat yang baik dan pada waktu yang baik. Mimin doakan semoga semuanya berjalan lancar, apapun doa-doa Ayu semoga Allah ijabah, amin ya robbal alamin. Oke sahabat, inilah gambaran perayaan ulang tahun hari ini untuk Ayu Ting Ting, ulang tahun yang ke-29 tahun. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu mengudara dan semoga selalu cetar membahana. Dan tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru
up to date tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan cuplikan demi cuplikan perayaan ulang tahun Ayu Ting Ting hari ini bersama keluarga tercinta. Semoga bisa menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.